Hai guys, balik lagi di Nacute Channel. Hari ini kita mau unboxing lagi. Ini dia paketnya. Oh iya guys, kalau kalian ngeh, kenapa saya pakai baju ini lagi sama video-video sebelumnya dan sesudahnya? Karena dalam satu hari saya bikin 3 video. Jadi mohon maaf, bukannya bajunya pakai yang ini lagi, tapi memang langsung sekaligus bikin 3 video dalam sehari. Uber target. Yuk kita buka teman-teman, isinya gede banget ini. Apa ya kira-kira isinya? Dan ternyata isinya setelah dibuka adalah teng-teng-teng-teng madu gizi dat. Beli sekaligus 1, 2, 3, 4, 5. Beli sekaligus 5. Ini dia teman-teman, madu gizi dat. Apa sih madu gizi dat itu teman-teman? Madu gizi dat itu adalah madu untuk anak-anak buat menambah nafsu makan. Khasiat dan kegunaan, membantu memperbaiki nafsu makan. Seperti biasa, Bunda punya masalah Talita itu susah banget makan, bikin pala pusing. Jadi Bunda searching apa solusinya, karena udah pakai segala macam cara, multivitamin, suplemen, madu ini, madu itu, vitamin A, B, C, D dan sebagainya, nggak mempan, nggak ngefek. Jadi kemarin udah sempat beli ini 1 botol, nyobain. Alhamdulillah sih, kalau pakai gizi dat ngefek, dia jadi nafsu makan, makanan jadi banyak, jadi doyan makan, doyan ngemil. Ini ternyata berfungsi dengan baik. Aturan pakainya 3 kali 2 sampai 3 sendok makan sehari. Dia kandungannya kurkuma, sanroriza, rizoma ekstrak, ekstrak anggunia SP dan madu. Oh iya, ini kita untuk supaya tahu ini asli apa enggak, di setiap dusnya itu ada kode yang bisa kita cek keaslian produknya ya teman-teman. Dari kode ini nanti kita cek ini madu kita asli apa palsu. Satu dusnya isinya standar ya, cuman madu dan brosur. Ini expirednya juga lama, tahun 2021. Gizidat merupakan formulasi yang diramu dari madu hutan alami yang memiliki rasa lembut disukai anak. Dikombinasikan dengan nutrisi ikan sidat dan ekstrak temulawak, merupakan usaha kami dalam mempersembahkan yang terbaik untuk buah hati Bunda. Dan satu lagi yang harus diingat, ini tidak dianjurkan untuk anak di bawah umur 1 tahun. Jadi pastikan anak-anak Bunda yang 1 tahun ya, kalau mau menggunakan madu gizidat. Oke, bagi ibu-ibu kalian semua yang pusing dengan masalah nafsu makan anak, cobain madu gizidat. Banyak yang berhasil, termasuk saya. Dan ini diklaim iklannya menambah berat badan anak. Cara pakainya 1 sendok makan sehari 3 kali sebelum makan, bukan sesudah. Enak banget teman-teman.
gak tanggung-tanggung. Setelah beli satu botol berhasil, Bunda langsung ngeborong 5 sekaligus, teman-teman. Satu lagi itu ya, sudah dibuka 5 biar gak bolak-balik beli. Dan review produk satu lagi itu adalah abon ikan salmon buat Dede Thalia. Ada halalnya, ada logo halalnya, tenang saja. Abon baby gold ini boleh dimakan dari bayi umur 6 bulan buat menambah nafsu makan. Informasi nilai gizi, proteinnya 43%, lemak 17%, karbohidrat 31%. Expired 2020. Sebenarnya sih Thalia nafsu-nafsu aja makannya, cuman namanya ibu-ibu pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi Bunda pengen cobain ini ikan salmon biar makin enak makannya, biar makin nafsu dan bertambah vitamin, protein dan bergizi. Oke, sekian review produk hari ini, review tentang madu gizidat dan abon ikan salmon. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment and subscribe, aktifkan tombol loncengnya juga. Bye bye.